Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadir kembali golok ataupun pisau gagak hitam Abu Mas'ud. Kali ini kita akan mereview sebuah ini atau pisau atau golok ini. Kita coba review. Ya, kita ini cara bukanya. Jangan lupa baca bismillah supaya adem. Bismillahirrahmanirrahim. Ini modelnya. Bahan dari percipilis seperti ini bahannya. Kemarin orang bilang ini, sebagian orang bilang ini gen 1, ini kita belah, biasanya dibelah jadikan baru di tempat. Ini ketebalan sekitar 3 mili, ketebalan sekitar 3 mili atau 3 mili kurang. Ini panjang sekitar 27, ya, ketebalan sekitar 3 mili paling tebal, menipis ke ujung. Model Bowie atau salam nunggal, gagang dan sarung dari kayu sonokling, ada dural, kasih ACC dural. Ini sangat aman, sangat cocok untuk gaya tarik maupun gaya dorong, aman ya. Ini ada pengamannya di sini, nggak takut meleset. Kita coba ketajamannya gimana. Ketajaman percipilis itu sudah terkenal menjadi idola para jagal. Jangan lupa untuk stropping, karena stropping ini berfungsi untuk memaksimalkan ketajaman. Kita coba slice kertas dulu. Bismillah. Sangat tajam. Alhamdulillah, kita coba belok-belokkan. Kita coba slis plastik. Slis plastik. Ada mampu, bismillah. Coba kita belokkan. Oh, plastik tipis. Sangat tajam, alhamdulillah. Sangat cocok untuk alat sembelih Anda. Enak digenggam, ringan. Ya, alhamdulillah. Sudah memenuhi standar ketajaman sebuah golok sembelih. Memasukkan golok, ditekankan ke punggungnya supaya mata aman. Ini bahannya dari percipilis seperti ini. Orang bilang gen 1. Yang berminat silakan. Ini ada 4 biji. Teman kita review 1 biji. Ya sudah siap, ready.